Ini tepung berasnya kita ayak dulu ya. Kemudian kita kasih garam sedikit ya Bunda, biar ada rasa. Kemudian kita aduk. Beginilah pun cara membuat bubur sumsum. Nanti kuahnya kita kasih durian ya Bunda. Sekarang kita hidupkan kompornya ya Bunda. Bunda, sekarang kita angkat ya. Sekarang kita angkat bubur sumsumnya ya Bu ke dalam mangkok. Kemudian kita akan membuat kuahnya ya Bu. Ini Bunda. Penampakannya. Sekarang kita akan membuat sausnya ya Bunda. Kita akan membuat sausnya. Ini kuahnya ini. Ini ada gula merah. Ada sekitar 400 gram ya Bu. Setelah mendidih, kita masukkan duriannya ya Bu. Ini santan yang sudah kita didihkan tadi bersama gula ya Bu, dan juga memakai garam sedikit ya Bunda. Ini kita masukkan duriannya ya Bu. Kemudian
kemudian kita masukkan daun pandan ya Bu, biar wangi sedikit ya Bunda, pengganti vanili. Jadi tidak boleh kita aduk-aduk lagi ya Bu, nanti apanya hancur duriannya. Oke Bunda, sekarang sudah jadi. Sekarang kita angkat lagi ya Bu. Oke Bunda, sekarang kita angkat lagi. Sudah bisa kita angkat. Kita matikan dulu kompornya ya Bunda. Sekarang kita angkat lagi ya Bun, kita masukkan ke dalam mangkuk, kita beri kuah, cantik kan Bunda, ada duriannya. Inilah dia Bunda, bubur sumsum pakai durian ala Dela Arvina.